Terbaik pasukan Perak di Ipoh. Separuh masa yang pertama sudah pun dimulakan. Agak menarik untuk kita melihat striker muda pasukan Perak berjersi nombor 10, Akil Hilman. Aiman hantaran ke depan. Hantaran lintang peluang di sana untuk pasukan Perak. Hantaran lintang peluang di sana untuk pasukan Perak di kedua gol. Oh, sesuatu yang tidak dijangka terlepas dari tangkapan Fikri Chesto, penjaga gol Kelantan United. Dan pantas disambar lawan untuk satu terjahat yang baik. Gerakan yang dimulakan oleh Farid Ghazali tadi memberikan Akil Hilman, penyerang muda pasukan Perak ini, menjaringkan gol untuk pasukan Perak. Mungkinkan kesembahan pasukan Perak di 9 minit pertama ini. Kelantan United pastinya belum lagi mendapat ataupun berjaya melakukan settle down permainan mereka. Hakimi. Satu lagi, sepakan mencuru. Tempat melalui tampanan Akil Hilman. Fikri sudah pun bersedia di gawang gol. Hantaran lambung. Sudah pun bersedia di gawang gol. Itu dia gol. Oh, kali ini dari satu teknik saya kira sangat kecil yang baik dari Nazmi Ahmad, pemain pertahanan. Dia berjaya menguis bola itu yang gagal dikesan oleh penjaga gol Kelantan United, Muhammad Fikri Cheso. Jadi pada minit yang ke-10, Nazmi Ahmad, pemain pertahanan, dia berada dalam kotak penalti dan menanti saat Mas gerakan ke sebelah tepi dari tolakan Hakimi. Umpanan tidak menjadi. Dilarikan di sana oleh Joko Jacob. Joko Jacob masih lagi. Oh, cantik kawalan Joko Jacob. Joko Jacob. Joko Jacob masih lagi. Oh, cantik kawalan Joko Jacob. Itu dia gol. Oh, dia menewaskan tiga sekurang-kurangnya tiga pemain pertahanan pasukan Perak melalui satu klincikan yang menarik. Joko Jacob, khas pemain skuad bawah 23 tahun Nigeria itu, mempamerkan kemahiran mengawal bola dengan baik untuk memberikan kegembiraan kepada Syamsul. Kuma menyeberangi kawasan tengah. Ah, cantik bahaya untuk pasukan Perak. Joko Jacob, dia mencari gol kedua, gol penyaman dan itu dia. Ah, cantik bahaya untuk pasukan Perak Joko Jacob. Dia mencari gol kedua, gol penyaman dan itu dia gol. Ya, gol. Joko Jacob. Dia tidak dikawal tadi. Jadi Kelantan tidak berjaya menyamakan kedudukan melalui pemain import mereka, Joko Jacob. Pada minit ke-23, 3 minit selepas gol pertama, adalah Akmal Hazim Ismail, pemain midfield. Adriel Fakir Yusni, juga pemain midfield. Berlaku pelanggaran di sana, di antara Akil Hilman. Setakat ini, Azizan Saad percaya mengimbangi perlawanan ini dengan baik dan dia akhirnya mengeluarkan layanan kad kuning pertama untuk striker muda Perak, Akil Hilman. Di bahagian kanan pasukan Perak pada malam ini, Masashi. Satu lambungan yang baik, tidak offside.
Sashi. Satu lambangan yang baik. Tidak offside. Ada tarik. Ada tarikan. Oh, itu merupakan kesalahan dalam kawasan penalti. Jelas tarikan itu berlaku. Kecewa Idris dan rakan-rakannya tadi. Satu tarikan yang tidak disengajakan mungkin dilakukan. Kanan padang. Jacob mencari hat-trick. Dan jauh lebih penting gol ketiga pasukan Kelantan United. Dia bergerak ke depan. Oh. Dan jauh lebih penting gol ketiga pasukan Kelantan United. Dia bergerak ke depan. Oh, satu sepakan yang baik. Dari Kelantan United melalui pasukan Perak dengan 3-2. Hat-trick dari pemain ini. 3 gol. Jaringan pada minit ke-88 untuk gol ketiga pasukan Kelantan United. Jadi dan